mulai 10 Jun 2020, perjalanan rentas negeri akan dibenarkan. Oleh itu, pada petang ini saya nak mengumumkan satu berita yang agak melegakan kepada anda semua. PKPB yang akan berakhir pada 9 Jun 2020 akan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP yang akan bermula pada 10 Jun 2020 hinggalah 31 Ogos 2020. Dalam tempoh PKPP ini, lebih banyak kelonggaran diberikan kepada saudara-saudari untuk menjalani aktiviti kehidupan seharian di samping mematuhi SOP secara berterusan. Mulai 10 Jun 2020, perjalanan rentas negeri akan dibenarkan kecuali di kawasan yang diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD. Jadi bagi mereka yang ingin menziarahi ibu bapa yang tinggal berjauhan di negeri lain, bolehlah berbuat demikian. Alhamdulillah. Cuma nasihat saya, sentiasalah jaga kebersihan diri. Pakai pelitup muka apabila berada di tempat awam dan elakkan tempat yang sesak semasa pulang ke kampung. Terima kasih bersama Bro Jinggo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.